So, halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di sini Samuel Askuy and so. Jadi di videoku kali ini tuh aku akan bermain suatu games Minecraft Pocket Edition lagi, dan tepatnya di sini tuh aku akan open member suatu realms yang baru dan rame banget. Tadi aku sampai join ke sini aja sampai this realms populer ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi apakah realms ini hampir sama dengan Sans SMP Season 5 yang ada tanda gurita-gurita itu? Wow, nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Jadi pastikan kalian mau, kalau misalnya mau join ke realms ini, pastikan kalian udah subscribe dan like dulu untuk videoku ini, biar aku makin semangat membuat suatu videonya. Dan jangan lupa juga ditonton sampai habis, dan yang paling penting adalah nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman ya. Oke, tanpa banyak basa-basi ya, kita langsung aja masuk ke dalam suatu realmsnya. Oke, akhirnya aku bisa masuk realms juga ya. Wih, ada skin Jane Mata dong. Aduh, jangan dipukul bang. Astaga, hai bang. Salam kenal. Aku Samuel. Soalnya di sini kalian lihat guys, yang online banyak anjir, susah loh. Aku ini sampai 5 menit lebih loh masuk ke sini loh, karena di server is full. Hai bang, salam kenal aku. Wah gila, ini fix realms teramai. Teramah, tapi jangan nonjok-nonjok lah. Aku ini baru juga masuk bang, jangan ditonjok bang. Astaga, mati aku boy, mati, meninggal. Sabar bang, jangan ditonjok bang. Oke ya, kita udah masuk ya guys ya. Di sini tadi ada bacaan apa nih guys? Game G weh. Ini Samuel Askuy, rankku masih bronze, selamat bermain. Dan kalian lihat ini, weh, ada mod jalan kah? What the fuck? Mod jongkok? Wah gila guys. Mod jalan? Anjay. Mod lari? Wah gila, mantap Ali. Oke, mantap bang. Hey. Oke, di sini realmsnya gini, ada bacaan SMP. Di sini bulat kayak gini ya teman-teman ya. Ini kayak gini nih, ada kayak jalannya gitu. Dan di mana fitur? Halo bang. Nge-lag kah? Bang admin, cara pakai buku lobby gimana? Iya bang, cara ke lobby CMD-nya apa bang? Oke ya, di sini ada event, di sini ada ada gacha kah? Di sini ada makanan, di sini ada tools. Oke, di sini ada apa nih? Aku belum masuk ke sini. Sabar ya, aku ke bawah dulu guys. Di bawah belum kita review ya kan? Di sini nih, di sini ada apa nih? Di sini ada admin. What is admin? Kosong. Sini owner, belum dikasih kah? Police, belum dikasih apa-apa kah? Di sini ada block of diamond, di sini ada farm, kebun admin. Hanya bisa admin yang ngambil ya. Oke, di sini itu ada ender dragon egg. Jadi di sini kayaknya nih kita bakal lihat ke kiri ya. Cara ke lobby gimana ya guys ya? Ini apa nih? Survival top, oh ya ada top up kah? Coming soon. Top up, kenapa coming soon bang? Padahal ada duitnya bang. Di sini ada shop. Oke, kita mulai dari sini aja kali ya. Di pojok sini ada shop. Apa ini shop? Nggak bisa diklik kah? Bang, nggak bisa diklik bang shopnya bang. Oke, di sini ada survival. Oke, kita ke survival. Survival kah? Iya, let's go. Kita ke survival bang. Oke, oh ini ada bacaan back to lobby. Anjir, kenapa kita nanya tadi ada bacaan back to lobby padahal. Oke, kayaknya ini mereka bikin survivalnya jauh-jauh tempatnya tentunya, karena takut di grave mungkin, maybe. Oke, jadi mungkin jauh-jauh ke sono bro. Gila ya kali, kita harus nyari rumah survival ya kan. Paling juga rumahnya ujung-ujungnya kotak anjir. Ayo kita ke lobby ya. Oke, masih ngerender. Wah gila, mod jalannya. Ini Bang Jin Mato udah join kesini kah? Wah keren banget sih. Tadi kita ke survival, kita ke event. Event ini ada apa nih bang? Event coming soon ya, tetap pantau grup. Oh iya guys, kalian masuk grup ya guys ya, biar kalian bisa masuk event, top up, dan yang lainnya. Di sini ada gacha. Selamat gacha ya. Patuhi rules gacha. Let's go, kita ke gacha. Di sini ada gacha. Wah, lobbynya gimana nih, guys? Oke, di sini ada bacaan baca shell. Oke, coba ya. Bentar ya. Ini ada apa nih? Oh, ini kayak shop gitu kah? Coba kita masuk ya. Oh, ini bisa sambil shop gitu kah? Atau ngegacha, guys? I don't know ya. 1000 per 1 netherite. Apa ini, guys? Ini apa? Ini diamond. Ini apa sih, aku nggak ngerti ya ngegacanya sistemnya ini gimana. Aku nggak ngerti ya. Jadi kalau admin atau yang lain-lainnya yang nonton, tolong lah ya kasih tahu lah ya, ini tuh tempat apa gitu loh.
Dan di sini tuh apa nih, guys? Spesial 3K. Wait, what the fuck? Siapa yang 3K, guys? Subscriber siapa yang 3K? Di sini ada, oh, ini baru gacha. Berarti yang di sini itu sub kah? Ini gacha baru nih. Ini apa nih? Oh, aku ada book and quill. Apa nih book and quill? Kosong. Oh, harus desain kali ya. Oke, kita kasih nama. Kita kasih nama Samuel Askui. Oke ya. Send and close. Oke, terus kosong juga, anjir. Oke ya. Mungkin ini buat ke lobby atau something. Ini apa, guys? Belum ada kah gacanya, itemnya? Aku nggak tahu ya. Di sini ada Ender Chest. Oke. Ini apa nih? Nggak tahu lah ya. Dan di sini tuh ada yang namanya tuh Room Axolot. Axolot. Room Axolot. Oke. Di sini Axolotnya di mana? Bukan Axolot, anjir, ini malah kuda. What the fuck? Ini kuda bang, bukan Axolot. Tapi kalau misalnya kalian masang tekstur di sini, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya dia udah bawaan teksturnya. Jadi aku juga kan udah pasang tekstur, tapi nggak bisa. Sini apa nih? Oh, shop. Oh, ini shop. Terus yang itu apa dong? Oh, sell. Buat jual barang, buat jual barang. Ada bacaannya padahal loh. Iya, guys, buat jual barang. Ini apa nih? Nggak bisa masuk kah? Nggak bisa masuk. Di sini ada FIFA. FIFA SMP kah? Ada FIFA. Wah, larinya the best banget dong. Di sini ada shop nih, guys. Di sini ada shop. 60 roket harganya itu 5.000. Aku duitnya nggak ada. Oh. Harganya 50.000. Ini botol XP. Aduh, botol XP dong. Oh, ini pokoknya shopnya ya, teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri nih shopnya nih banyak kali, anjir. Ini bagian shop. Berarti tadi kita masuk ke mana sih? Oh, ini back to lobby. Coba dah. Ini itu apa nih? Info. Info di sini tersedia, no kan? Shop, sell, gacha. Terus ingin menghabiskan money kamu ke shop aja, ke shop ya, guys ya. Kalian bisa beli tadi di sono, no, di sell. Terus mau punya money, jual item di sell, udah tertera. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan money, kalian langsung jual aja barang-barang kalian. Dapat barangnya dari mana, bang? Kalian masuk ke survival, terus cari bagian resource, terus kalian jual. Jualnya di mana? Di shop, di sono. Ingin punya armor dan sword dan lain-lain, ke gacha aja, murah loh, 3K. Oke ya, guys ya. Sekarang kita bakal balik ke lobby aja, karena aku ini sedikit lagi mau mati, anjir. Oke ya, kita ke lobby. Aku nggak tahu kalau aku pengen beli makan pun nggak ada uangku gitu loh. Jadi mendingan kita ke lobby dan ya bang, bunuh bang, bunuh bang, bunuh bang. Kalau bisa bunuh bang. Ayo kita buy one bang. Bunuh aku bang, bunuh aku bang, bunuh bang. Oke, di sini tadi event nggak ada, gacha sudah. Ah, ada makanan nih. Let's go, aku butuh makan. Roti. Wow, dikasih 10, banyak sekali ya. Thank you. Oke ya, kita dikasih makan, guys ya. Kita kasih makan roti dulu nih. Untung dikasih makan loh ya. Kalau nggak makan kita bisa meninggal, anjir. Oke, kita butuh roti lagi. Bisa sih, guys, kita nge-spam roti sampai dapat berapa puluh stack, terus nanti kita jual di shop. Nice idea kan. Di sini ada tools, kita dapat sword. Nah, sword kayak gini kita jual aja. Loh, kok pedangnya gini ya? Kayak ngambang gitu ya kalau misalnya kita pakai first person. Di sini ada tools, ada pickaxe, terus ada axe, ada shield, dan ada bed. Wah, ini udah satu set sih di arena, satu set untuk kegunaan kita dalam mensurvive. Oke, di sini ada yang namanya itu Aquarium Emon si SMP Season 2 itu. Ya, oh ya, itu namanya Emon SMP ya. Aku dari tadi awal nge-record enggak sebutin nama, anjir. Situ ada bacaan Emon, dan ya jadi mungkin sampai segini aja, guys, video kita kali ini. Karena ya overall sih emang realm sini sih bagus, dan fiturnya juga kalian lihat nomor 1 sampai Sugono segitu tuh banyak banget, cuman masih yang coming soon, guys. Jadi kalau misalnya kalian mau join ke realms ini ya, jadi pastikan kalian sudah subscribe dan like videoku sampai udah, pokoknya udah subscribe dan like ya, dan sampai habis menonton videoku. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya, itu yang syarat yang paling penting ya, teman-teman. Dan syarat yang kedua itu kalian bisa langsung baca deskripsi, di situ ada kalian masuk ke link grup WhatsApp. Wih, tonjokannya noh, aku baru tahu loh. Which, gila, mantap paling nggak sih. Ya, kalian masuk ke grup WhatsApp, terus kalian langsung chat adminnya. Nanti kalian langsung dikasih suatu yang namanya link realm. So, jadi mungkin sampai sekian aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like biar aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya. Sampai sekian aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video sampai habis. See you next video and goodbye. Bye-bye.